you 2 second qualified. Mampu hang 2 second. Macam mana hang nak buat? Aku besar tak. Lah ni kita tersalawan dalam silat. Ambil paku 6 inci lebih kurang panjang ni 6 inci. Bahagu pegang macam tu, dia bengkok paku tu jadi macam tu. Jadi hang tersalawan aku. 2 second je aku bagi. Nah, hang betul paku ni. Tak boleh tak boleh sudah-sudahnya sampai tak dia tak boleh nak betulkan paku. Hati Maha Guru tu hebat banyak. Jadi kehebatan Maha Guru tu boleh lah buat video letak mata orang putih nak cabar dah amak. Bro silat cabar amak. Ni kita baru boleh ni banyak ni. Kai panjang sedekah nak tugas lah dan dalam. Malu kat orang. Rahsia gayung habis. Terkenang saya tengok gambar Cina cerita dia monyet dengan monyet dengan singa. Tak macam mana tak tahu singa tu asu ni terkeluar patah. Kuku dia terabit bila dia cakap apa terabit. Jadi kehebatan seekor singa ni memang cukup gerunnya. Dia buka mulut pun. Hari tu dah monyet tengok singa pun dah tak ada asu ni, tak ada siung, tak ada kuku. Singa naik, monyet naik atas kepala indik-indik duduk main hidung. Harimau tak kata apa. Inilah nasib silat seni gayung. Rahsia ulu balang kita pecah. Jadi mana kehebatan pahlawan-pahlawan Melayu kalau kita boleh pecah rahsia ulu balang. Kita boleh tunjuk dekat orang satu dunia atau buka saja susunan pelajaran seni pelajaran silat seni gayung buah tapak kunci mati satu sampai dua. Apa ni guru guru latih yang cukup bodoh pada saya. Kalau Maha Guru buat tak apa, dia hebat. Kalau orang putih cabar mai, dia ni orang jentik aja. Tak cukup lagi pengalaman kita, ilmu yang ada pada kita belum cukup. Ya. Kita kalau tak pecah getih, tak potok kecoh apa tu, orang putih lah aja kat kita. Ya. Jadi boom kita tunjuk sana, video klip tu kita buka semua. Ini dia serangan maut. Apa ni? Macam mana kita nak sembunyi kita punya seni, kita punya rahsia? Hanya kehebatan orang Melayu, kehebatan pahlawan-pahlawan kita duduk di rahsia, di seni silat. Seni itu rahsia kita. Kehebatan kita duduk sini. Seni ini sembunyi. Tapi bila dah hak sembunyi kita tunjuk ke orang, apa jadi? Tolong bagi fikiran. Apa jadi? Apa jadi dia? Kata orang pihak, apa jadi? Apa yang ini orang Melayu dah? Sudah tunjuk sampai ke telur apa? Apa ini? Mana lagi dah kehebatan silat seni gayung. Sebab itu kehebatan kewibawaan seekor naga tu orang tak heran lah. Tak ada kekeronan dah. Sebab apa dia tengok TV, dia tengok video klip. Macam ini silat seni gayung. Macam ini. Padahal sebelum tu dia tak tengok. Dia tengok naga tu. Ya, naga. Dahsyat ni. Belum tengok kita main. Kita main berdebar-debar waktu dia permainan dia. Tapi dia tak tengok yang rahsia-rahsia. Hari ini pasang TV, buka video klip, tengok silat seni gayung Malaysia. Apa nama saya pun tak tahu, dia nama apa pun kita tahu. Dia dah buat video klip, tunjuk satu dunia. Buka ya semua orang putih tu, semua Cina tu. Jadi setakat tu. Padahal Cina lagi hebat, orang putih lagi hebat. Ya, pasal apa dia tak buat macam tu? Kenapa dia tak tunjuk? Sebab dia sembunyi hak dia. Ya? Jadi hari ni kita orang Melayu, itulah amanah Maha Guru. Dengan tepuk darah di dulang, nanti anak ribau tak dapat. Hari ini bukan dia tepuk, dia cincang lumat. Dulang hancur habis. Nah, apa tengok, inilah rahsia silat seni gayung. Okey kita. Inilah kehebatan orang Melayu. Kehebatan jebat, kehebatan tuah. Duduk pada situ. Jadi rugilah kita. Rahsia kita yang begitu amanah. Disuruh boleh mahu, kita buat. Jadi saya harap anak-anak semua jaga amanah mahu. Kalau dia tunjuk tu kita tahu seni dia tak semacam mana. Ada yang lebih hebat lagi dalam seni. Banyak lagi seni-seni yang ada. Ya? Bila saya tanya apa sorotan dua, dia kata main sembat. Cikgu, sembat pendek. Sebenarnya dalam seni silat dia ada lagi. Kalau main dua tungkat macam ni pendek, serapuh nama dia. Macam mana main ni? Ini ialah apa harimau buta. Malah apa-apa harimau buta macam ni. Bukan dia harimau buta. Harimau buta kena cari orang tua. Ada lagi saya masih simpan 3-4 jenis seni. Yang saya takut jadi macam ni. Yang saya takut jadi macam ni. Udah boleh? Faham, tunjuk harimau buta. Macam tu mainnya. Serapuh. Diam. Macam tu.
tapi tengok satu kelanggang di news di Malaysia ni. Dia tengok dia tendang pupak-pupak. Apa punya tendang? Ni kuda gila je gula. Dia sebenarnya dia buat bukan kuda gila. Ayam dogeng dia tendang. Ayam tu dia tendang ni. Dia bila lawan situ. Kuda gila tu dia. Dia terjang kat belakang. Hancur kepala kalau kena. Tu kuda gila. Ha, jadi banyak lagi rasa-rasa yang saya tak bagi tahu. Rasa yang disimpan. Malam ni keluar. Apa yang ada pada Datuk, saya masih banyak lagi sesi. Kalau tunjuk, memang mereka rakam. Orang macam ni, orang buta, orang putih. Ini yang tengok TV, orang buta selat kayu. Orang macam ini, buah seni terang-ngamuk. Bogi orang Melayu. Datuk ni punya simpan, punya simpan. Sampai hari ni, satu dunia buka aja selat seni kayu. Biasa tengok lah. Buka video klip. Ada? Laptop buka. Buka sekarang apa nama? Ada. YouTube. Buka tengok. Apa dia abak? Semua dia abak itu. Sampailah amalan-amalan dalam selat seni gayung pun. Dia baca orang gayung. Mengamalkan ayat 9. Ayat 9 buat apa dah? Orang amal. Kalau dekat 9 buat apa? Satu Quran kita amal. 9 je cukup apa? Kan? Sikit. Satu kata bodoh. Hampir abang kau orang buat apa? Ya? Hampir abang kau buat apa? Hang dapat, hang diam. Amalan selat seni gayung, ayat 9. Itu yang dia abang. Bodoh lagi, maha bodoh guru. Pakai tadi pinggang saya siap. Cukup amanah saya siap. Rugikan orang Melayu. Rugikan selat seni. Maka anak-anak semua, saya harap jagalah amanah selat seni. InsyaAllah. Bila kita jaga amanah, insyaAllah. Kita dirahmati supaya kita bila menghadap emergensi, menghadap masa-masa kecemasan, insyaAllah perlindungan daripada pada orang yang kita. Jadi bila kita dah macam tu, saya rasa orang yang mati pun kalau dia tahu macam Datuk Nyong Rahman, dia maki lagi kanak-kanak. Macam ini aku amanah apa boleh tunjuk dalam media mata dunia boleh tengok. Padahal aku simpan berapa lama. Padahal mantan maha guru dia hebat lagi. Kenapa dia tak buat? Kenapa dia tak ajar orang betik? Kenapa dia tak ajar dia? Padahal dia boleh buat. Dia kaya meliana jutawan. Macam saya pergi Jepun. Jepun buat tawaran. Bila simbah buat persembahan, mana orang Melayu ni yang terbaik sekali seni mempertahankan diri, datang di Kuala Lumpur. Jadi apa yang dia pendak, boleh tak tuan ni ajar kami di sini? Macam tu. Buat kita semua, kita tunjuk yang hebat-hebat untuk permainan, untuk persembahan saja. Bukan untuk dalaman, untuk rahsia kita simpan. Kita tunjuk propaganda untuk mana itu pun dia kata hebat. Bila hebat dia nak belajar. Kita belajar masa ni macam ni berapa lama? Kita abang macam ni, berapa juta saya kena bayar? Saya tanya, Malaysia money or Japan? Or Japanese money? No, Malaysia money. Bayangkanlah juta Malaysia money. Kalau saya nak buat macam tu, tak payah balik duduk di sana lagi. Kawan dengan maharaja pun saya jadi rakyat itu. Nama pun dah orang panggil. Jadi duduk sana saya tak kenal semua ni. Baiklah. Saya turun maha guru silat seni gayung pergi negara Jepun. Ya, jalan. Okey, pendek mungkin pula. Jadi kalau saya nak buat, tapi amanah saya pegang, juta-juta tak payah cari. Tak mari sini daripada Ipoh mai sini. Ya. Korban masa, korban wang ringgit, korban apa. Jadi, kalau tak betul semangat, tak sampai ke sini. Ya? Disebabkan Cikgu Yasmin terlalu taat pada selat seni gayung, maka saya datang cari dia. Dia pun datang ke Ibu cari saya. Jadi, perhubungan tu masih kekal sampai hari ini. Jadi, kita ada ini, saya rasa harap anak-anak gayung pergilah kerjasama. Semua surat yang baik. Kenapa siap sini gayung ni yang puas lagi.
dunia sebab dalam sukan olahraga anak-anak Perak si Safwan dia jadi jago negara. Dia hebatnya. Tahu dapat ringgit emas 40,000 dalam tangan. Balik main company tu bagi, company Elan bagi. Sekarang dia duduk senang lena. Ya. Insya-Allah kalau nak tengok, tengok lagi dia dah. Ha? Insya-Allah. Jadi